Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfis syahr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku, sahabat MNC yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hari ini sampai pada bulan Ramadan dan sampai juga kepada akhir Ramadan atau 10 terakhir. Tentu ini tidak lepas dari doa yang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana doa ini selalu kita baca 2 bulan sebelum Ramadan, yaitu sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban. Yang mana doanya itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Doa ini telah dikabulkan dan kita patut bersyukur. Bahkan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir-akhir bulan Ramadan. Di dalam akhir bulan Ramadan ini, para pemirsa dan sahabat-sahabat MNC yang dirahmati oleh Allah, ada satu momen yang spesial buat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad, yaitu malam Lailatul Qadar. Di dalam sebuah hadis riwayat Ad-Dailami, Nabi Muhammad menyatakan innallaha ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala memberikan umatku malam yang spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Walam yu'tiha man kana qablahum. Malam ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatku. Ini adalah spesial yang luar biasa, yang di mana bulan ini penuh berkah dan dinyatakan di dalam Al-Qur'an bulan ini lebih baik dari 1000 bulan. Sebagian ulama menyatakan Al-Qadar itu bimakna al-miqdar wal fadlu wasyarafu. Qadar itu bimakna al-miqdar, ukuran, pangkat, al-fadlu keutamaan, wasyarafu dan kemuliaan. Jadi kalau ada kata-kata fulanun lahu qadarun, fulan itu memiliki qadar, berarti fulan itu memiliki keutamaan dan kemuliaan. Dari nama ini sudah jelas bagi kita semua, siapa yang mampu dan mau memanfaatkan malam Lailatul Qadar ini, dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan keutamaan. Lalu apa pemirsa dan sahabat-sahabat MNC yang perlu kita lakukan ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar? Dalam satu riwayat Sayyidina Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, apa pendapat engkau ya Rasulullah? Jika aku mengetahui dan mendapati malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha? Apa yang harus aku ucapkan? Apa yang harus aku baca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Quli." Berdoalah engkau wahai Siti Aisyah, "Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Perbanyaklah doa ini ketika pada malam Lailatul Qadar. Tentu sebelumnya tambahkanlah sholat 2 rakaat, perbanyaklah istighfar, lalu perbanyaklah zikir Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan kita semua umatnya Nabi Muhammad yang setelah menjalankan ibadah puasa, kita mendapatkan anugerah berupa Lailatul Qadar. Dan inilah yang menjadi kebanggaan kita semua jika kita mau dan mampu serta mengusahakan untuk tetap berzikir pada malam Lailatul Qadar. Demikian apa yang bisa
kami sampaikan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.